Personil Polsek Bekasi Utara melakukan pengamanan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh massa dari Salon Sausan Bridal Wedding Organizer di depan kantor Polsek Bekasi Utara. Massa yang berjumlah sekitar 40 orang langsung menyampaikan orasinya dengan menggunakan spanduk dan mobil sound system. Kapolsek Bekasi Utara, Kompol H. Khalid Taib mengatakan, ada sekitar 60 personil petugas yang diterjunkan untuk mengamankan massa yang sedang melakukan aksi unjuk rasa. Dalam aksi ini juga dilaporkan bahwa tidak ada gangguan kemacetan dan selama kegiatan unjuk rasa berlangsung, situasi cukup aman dan kondusif. Kegiatan hari ini ada rencana unjuk rasa dari Salon Sausan Bridal terkait laporannya 363 atau 366 pemberatan pencabutan pelang. Nah, ya karena mereka mau menyampaikan pendapat, kita terima lah nanti. Pengamanannya ada kita 60%. Mereka ada sekitar 30-50 saja. Dari karyawannya salon ini. Jadi gabungan PNI atau Polsek? Ya, kita Polsek aja kok. Karena nggak terlalu banyak personal berasa internal mereka. Dari Bekasi, Jawa Barat, Bagus dan Jeffdy melaporkan.